skin AK 2 juta FF gue duelin dengan skin AK Hellbornnya Bloodstrike bentuk AK Draco FF yang level max ini bentuk AK-nya udah nggak kelihatan. Kalian tahu sendiri bentuk AK kan kayak gini. Beda dengan AK yang di Hellborn, walaupun punya efek dan bentuk yang futuristik, tapi bentuk AK aslinya masih terlihat. Yang kedua, skin AK 2 juta FF tuh sayangnya pelurunya nggak ada warna khusus gitu ya, sama aja kayak senjata lainnya. Nah sedangkan kalau di Bloodstrike warna pelurunya itu mengikuti skinnya. Yang ketiga, di FF itu AK-nya nggak punya scope, padahal tinggal ditambahin scope di atas tuh apa susahnya sih? Bikin sayap bisa, masa scope nggak bisa? Coba Garena ikutin yang kayak di Bloodstrike, scope-nya bisa diganti-ganti. Aduh, GG banget. Tolong dong Garena di upgrade minimal ada scope-nya biar gue bisa nge-counter kalau FF di roasting gitu loh. Yang keempat, nah tapi kelebihan skin 2 juta FF ini, kalau nge-kill musuh tuh ada efek naganya gitu. Wih, pasti keren Bloodstrike kalau ada animasinya kayak gitu. Dan juga yang pastinya dibanggakan itu adalah emote-nya itu, bro. Wah, ini emote-nya. Sayangnya di Bloodstrike belum ada mode TPP, jadi nggak bisa pamer-pamer emote gitu, cuy. Nah, jadi skin di FF dan di Bloodstrike sama-sama punya kekurangan dan kelebihan. Kalau kalian dukung yang mana?